apa? Gimana? Pada tahun 2022, yang berusaha di besar SK Bogor Kontinensi, yang berusaha One Rose, yang terhormati pengurusi kelas start SK Bogor Ketuhan, tunas saja kecil empat. Rakan-rakan guru dan staff SK Bogor dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Di hari yang ceria ini kita tengok kita ada memakai baju warna putih dan juga kalau warna merah. Kalau dia cari, saya kasih kawan. Suasana di dalam kelas. Yang kita semua aku ni koyang dan sesuatu lah menyampaikan sesuatu. Dua kali sudah ditukar ini malah. Saya rasa dengan keceriaan ini tidak tambah majlis kita dengan penuh keberkatan. Semoga rahmat dan hidayah bersama-sama kita pada hari ini kita mulakan untuk menjemput Al-Fatihah kita Ustaz Salman untuk memimpin bacaan doa. Mati menyebut dan mempersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. How many shot? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وحمدنا كما وقلنا سواك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sesama pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini juga kita meraikan rakan-rakan kita yang akan berpindah meninggalkan kita, akan berpindah sekolah. Antaranya ialah Wan Dayang Masini, Acik Ibu Felicia, dan Encik Johari. Dan ada dua orang lagi rakan kita yang telah tidak hadir pada hari ini, yaitu Ustazah Nur Hasnoraniza dan juga Wan Melinia, rakan dan staf kita. Jadi apapun kita tetap mendoakan rakan-rakan kita tetap sukses di tempat yang baru. Dan kita berharap hubungan silaturahmi itu tidak akan terputus buat selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, mahasiswa pada hari ini kita akan teruskan dengan mendengar ucapan daripada wakil PIBG untuk menyampaikan ucapan. Itu Wan Joyce untuk menyampaikan ucapan. Bagi sedikit. Wajib, wajib. Meja lapangan. Wajib, meja lapangan.
Lanjutkan lagi di jam 4. Di jam 4. Di jam 4. Bedak-bedak tuh mata. Ada budak. Dan tutup mata. Akal-akal. Akal dan akal. Sebelum di pentas. Saya selaku pendamping BNI memberikan mandat untuk mewakili UITP jadi kami ingin mengucapkan terima kasih atas peringatan cibu-cibu tersebut ada ke sana kalau ada ke sana ada ini ada ke sana apa tuh coba buah-buah tidak satu sih satu bijak. Guru-guru ini merupakan guru yang berjaya bagi BNI dan juga sangat kompeten dalam profesi beliau. Sebagai seorang guru terkenal guru yang saya hormati sebagai sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini. Kami telah merasa kehilangan banyak guru yang baik. Apalagi kalau proyek yang bisa ambil anda seperti kita komplit banget nih. Ya, dia tapi kita ambil terus. Kita semua mah. Ya, kami adalah orang beberapa kali juga. Saya bagi pihak YDI Sekolah ingin menyusun 10 jari mohon kemaafan sekiranya selama perkenalan kita pernah menggores hati cibu-cibu. Akhir kata dari saya, kami mengucapkan selamat berpindah dan jangan lupakan kami. Good luck and all the best dalam apa-apa yang cukup lakukan. Semoga terus sihat dan berbahagia bersama keluarga. Thank you. Demikian tadi ucapan dari para wakil YDI BIBG Escape Bobo. Sekali lagi, mari semua kita ucapkan penyelamat. Bukan majlis tanpa ucapannya. Jadi kita kena sabar ada dua lagi ucapan sebelum kita menjamu selera. Nah, sabar. Sabar itu separuh dari amanah. Untuk itu majlis teruskan dan mempersilakan dan dihormati kita punya pengurus kita keluarga kita bagilah tekan begitu kita jemput Ustaz Dr. Nanda Sani untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kepada semua. Cincinnya di dalam perjalanan kita harus berusaha yang diraihkan guru yang berpindah tidak ada juga yang masih ini cikgu Felicia cikgu Miki juga alhamdulillah pada semangatnya guru
mikir. Dan ada juga guru lain yang nanti pada hari ini saya sejauh pendaya lawan pun akan datang juga. Jadi dia maklumkan, dia akan datang insyaAllah. Rakan-rakan guru, rakan-rakan TKP yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam hari ini kita dapat melaksanakan majlis makan kenari Club Staff SK Tembogor 2021. Untuk makluman rakan-rakan semua, majlis kita ni dah berapa lama tertangguh. Pada sebenarnya kita sepatutnya kita buat pada tahun 2019 iaitu untuk sekali dengan majlis persaraan Cikgu Bakar. Tapi memandangkan masa itu COVID sudah ada dan kita tidak dapat laksanakan, maka kita terpaksa juga sampailah ke tahun 2022. Syukur banyak-banyak kita dapat teruskan juga. Sebab apa? Yang kita risau, deposit sudah dibayar. Deposit sudah dibayar tapi duit tergantung di situ. Sebab itu juga kita terpaksa buat di sini. Dan alhamdulillah dari segi kelengkapan semua sama-sama okey di sini. Dan untuk majlis begini biasanya kita akan buat setiap tahun untuk rakan-rakan yang baru juga. Majlis makan ini kita laksanakan setiap tahun untuk tidak lain tidak bukan untuk kita sama-sama mengeratkan silaturahim, mengeratkan ukhuwah di antara kita guru-guru dan juga AKP. Seterusnya, dalam majlis ini juga bukan sekadar untuk kita terima kasih kepada rakan-rakan guru kita yang telah dapat berpindah ke sekolah lain. Jadi majlis ini sebagai pertemuan terakhir di antara kita secara rasmi. Selepas ini secara tidak formal biasalah akan berjumpa juga insyaAllah. Seterusnya, sebagai pengurusi Club Star, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini untuk sama-sama kita meriahkan majlis makan tengah hari. Seadanya sahaja mudah-mudahan cikgu-cikgu dapat saling merapatkan kekuat di antara kita, AKP semua yang ada hadir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya ambil kesempatan ini juga untuk ucapkan selamat datang kepada guru-guru baru. Sebenarnya ramai sudah guru baru yang masuk di SK Tembogor tanpa kita sedar. Apa kita sedar? Kadang-kadang saya pun tidak tahu. Bila orang yang ada itu di dalam ini, sampai tidak tahu siapa yang sudah baru masuk sini. Saya boleh sebut Cikgu Ramlah. Walaupun nama sila daripada guru yang paling baru Haji Borah, Cikgu Ramlah, Cikgu Saidi. Lepas tu kita ada yang paling terbaru 3 orang, Cikgu Fiona, Cikgu Florina, Cikgu Denny. Tapi 3 orang tu tidak dapat hadir. Mungkin masih ada komitmen lagi, komitmen yang lain, tapi tidak dapat hadir. Dan rakan-rakan yang dirahmati sekalian, dalam waktu pendek juga kita ada kehilangan rakan kerja kita, keluarga kita, ahli keluarga kita, mendiang Cikgu John. Dan kita doakan yang terbaik untuk dia. Kehilangan seorang rakan, bagi saya dia sangat rapat dengan saya, ibarat anak dengan bapa lah. Jadi banyak juga jasa beliau di SK Tembogor. Jadi itulah antara kenangan yang ada. Seterusnya saya kesempatan ini untuk ucapkan selamat untuk hari yang baru, untuk rakan-rakan guru yang baru. Selamat datang ke dalam keluarga SK Tembogor. Dan sama-sama kita berkenalan lah lepas ni. Dan semoga
saling merapatkan kekuah di antara kita, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk hari ini. Minta maaf atas kekurangan dan selamat menjauh segera selepas ini, insyaAllah. Itu saja, sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ucapan penghargaan dan terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Sekali lagi ucapkan selamat datang kepada Tengku Kohari dan tidak lupa juga kepada semua rakan-rakan guru yang baru bertugas di SK Tengobo. Selamat datang, semoga kita menjadi satu keluarga yang besar. Bukan lagi mengupit di apit cebora, guntungan tersengat jadi pamitan. Tersentuh hati mendengar bicara, ungkapan azimat jadi ingatan. Untuk itu kita juga mempersilakan yang berusaha guru besar kita untuk menyampaikan ucapan. Majlis menyebut dan mempersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Yang dihormati penolong kanan petang dan yang diraihkan penolong kanan satu kita Johari Indonesia dan rekan-rekan guru, salam sejahtera, salam SK Tomoho Mantok. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada kelab guru karena berjaya melaksanakan makan tengah hari kita bersama pada hari ini. Walaupun sebahagia daripada kita tidak bersama pada hari ini, Namun kita harap aktiviti ini, apa yang dikatakan oleh pengurusi tadi, aktiviti ini menjadi satu aktiviti tahunan. Jadi harapan saya pada masa akan datang, aktiviti ini diingat oleh setiap guru ataupun setelah masa untuk kita berkumpul seperti ini sekali setahun saja. Jadi kalau kita tidak hadir, maknanya kita tidak menyokong kepada klub kita. Jadi dengan kehadiran yang ada pada hari ini, saya bersyukur. Tapi inilah sokongan yang kita mahu sebenarnya. Lebih lagi pendidikan pada masa ini menjemput kita untuk kerja peradab. Jadi kita kena fikirlah, refleksilah apa itu kerja peradab. Kerja peradab mengingatkan kami ini melakukan ataupun memberi kita kepada kualiti kerja yang cemerlang. Jadi apa itu kerja peradab? Ada banyak kerja. Bagaimana kita meletakkan diri kita sebagai seorang pendidik? Okay, seorang pendidik. Adakah kita ini ada kekuatan kepada bidang tugas kita? Di mana kekuatan kita itu? Ataupun bagaimana kita membina kesatuan dalam kalangan kita sebagai pendidik dan untuk kemenjadian murid-murid di sekolah kita, ya. Dan yang kedua ialah asas kepercayaan. Kita mesti ada asas kepercayaan di antara satu sama lain. Karena dengan adanya asas kepercayaan, kita memastikan, menyayangi dengan bersungguh-sungguh rakan-rakan kita. Tak kira lah dia berpikiran bagaimana, adakah dia tidak setuju, apa ini, negatif dengan kita kah, positif dengan kita kah, tetapi kita mesti ada nilai kasih sayang dan kepercayaan. Benar, dengan kasih sayang ini akan mendorong kita untuk membuat sesuatu tindakan yang berkualiti, ya, berkualiti dalam tugas kita seharian. Dan saya sudah ambil kesempatan pada hari ini untuk mengingatkan diri saya dan juga rekan-rekan guru
agar kita mempertimbangkan dignity kita sebagai pendiri UISK Tomowo dan bertanggung jawab melalui ilmu dan pendidikan. Dan kita juga jangan kita tersasar dengan bidang tugas kita. Kita itu mendidik untuk melahirkan murid-murid yang berpotensi dan juga mengukir bakat-bakat kulit kita. Tak kira lah dalam dari segi apa masa dan juga kesaksian itu teruskan habis dulu lah. Jadi saya berharap pada DJK ini DJK selaku guru dan juga rekan-rekan guru akan sentiasa bermuhasabah, bukan saja untuk beri makan sehari atau tidak, tapi kita wujudkan beberapa aktiviti dalam setahun untuk menggerakkan lagi setahun silaturahim di antara kita, ya. Jadi kepada guru-guru yang akan berpindah, sebenarnya SK Tomowo merasa kehilangan ataupun kehilangan orang-orang yang berpotensi, ya, seperti penolakan satu kita dan juga mantan bikin petang kita Puan Hapna dan juga Puan Silvia, ya, dan guru yang bersama juga ada guru besar yang bersama kita. Ada Cikgu Wanita. Ada ya. Oh, Cikgu Hapna ada yang ambil di kek. Itulah orang-orang yang berpotensi di SK Tomowo. Bila ada orang berpotensi menunjukkan potensi dia, itulah ada harapan untuk meningkatkan potensi diri. Ya kan? Jadi kita harapkan semua kita ini dan juga EGP supaya terbiasa positif dalam melaksanakan tugas. Yang ada potensi yang sudah ada sudah. Tinggal mau nulis tidur saja lagi. Tertonjol, saya dapat dilihat oleh orang lain. Tidak nampak. Dan harapan sebagai guru-guru yang baru di sekolah ini agar sentiasa memberi kerjasama ataupun ide-ide cemerlang demi untuk peningkatan kecemerlangan sekolah kita, ya. Jadi Cikgu Masyid pula saya suka Cikgu Khas Noraliza yang sudah pindah dan juga Puan Melania. Jadi kita ini masih kekurangan tenaga di sekolah kita dan saya harap kita sentiasa berkandil bangun dalam apa saja situasi di sekolah kita untuk memantapkan pendidikan di SK Tomowo. Jadi saya harap SK Tomowo akan apa ini menyekitkan sekali lagi bukan saja tidak mungkin kita lupa sedang profeka, ya, bukan ataupun buat cari sesuatu yang boleh mengiratkan silaturahim kita, yang boleh mengiratkan dari hubungan kita. Sebab ada di antara kita ini kita tidak kenal pun. Sebab kita ini ada sedang petang, ada sedang pagi. Jadi ada yang kita tidak pernah jumpa dalam seminggu pun belum tentu kita jumpa. Macam saya sendiri kalau saya tidak pernah minta, saya tidak akan jumpa. Tapi saya terus putar mencari jalan-jalan, belilah jumpa. Jadi kalau guru-guru yang baik itu yang tidak ada peluang untuk berjumpa, kita cari masalah untuk berjumpa. Dan mungkin juga dalam perjumpaan, dalam masa kita bersama itu, kita boleh menceritakan atau bercerita. Bukan bercerita kosong, tetapi bercerita bagaimana kita membina potensi yang baik pada masa akan datang. Jadi kita ini warga SK Tomowo, kita sentiasa bersama, jatuh,
Jadi marilah kita bersatu memohonkan, ya, boleh menerima kelemahan di antara satu sama lain, saling lengkapi di antara satu sama lain untuk membina satu keluarga yang terbaik. Jadi akhir kata kita secara satu pantun siapa? Jangan lupa tadi panjang-panjang ucapan, tapi lambat kita melaksanakan. Oke, di sini ada satu pantun lah, harap ini sesuai. Oke, wangi aroma dari kayu gaharu, tempat bermain bagi anak rotan. Apabila berjumpa teman baru, teman lama, jangan dilupakan. Bagi guru yang berpindah, fungsikanlah IGS tempat baru itu yang boleh kita fungsikan di SK Perbomo. Ya? Menyusun pantun memakai rima, rima dibuat menjadi kisah. Bertahun-tahun sesekolah bersama, tibalah masa untuk berpisah. Jadi harapan saya berpisah ini bukanlah yang terakhir, dan kita sentiasa bersama berjumpa, mengucapkan ya melalui WhatsApp lah, apakah dia sesuai. Oke, dengan itu sekian, terima kasih. Majlis berakar dan ucapan mengucapkan terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Saya di sini tidak suka kalau bercakap naik ke polisi dan tidak stop dulu ke artis. Apa harus selesai? Balas pantun dulu. Kalau kawin sudah, kalau gitu sudah. Cuma ketemu saja yang belum ini. Ucapan sudah, pesanan pun sudah. Cuma akan yang belum lagi. Jadi kita teruskan majlis kita pada tengah hari ini. Petang, selama petang jam 2 dengan menikmati jamuan yang telah disediakan. Sebelum itu kita jemput Ustaz Salman di meja saja untuk baca doa makan. Meja saja. Kalau buat dikat cemara, buatlah barah bakar sasi. Bismillah puan dan puan jamu selera, biarlah saya diri di sini. Teruskan, teruskan, terus ada apa? Saya tengok, saya perhatikan. Lima-lima sudah saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sambil kita mengenali jamuan yang sediakan, kita akan saksikan. Kita akan saksi. Kenangan, kenangan. Wow, tiga setan rupanya sini. Wow, senani. Thank you.
Ambil video dulu. Jangan begitu, Pak. Malu ai. Malu ai. Hei, Sisi. Hei, ingatkan dah datang. Mungkin emang datang. Iya, Pak. Subscribe dulu. Pak ini terus pergi lautan. Video, video. Kerjaan. Hai. Sultan. Hai. Hai. Bebe. Ucapan ya, Be, ucapan. Tengok sini, tengok sini. Jujur. Pra tuh, pra. Pra sekolah tuh. Itu pra sekolah. Pada kali ini ucapkan alhamdulillah ada guru yang ada pendidikan. Ustaz sama juga Ustaz. Tereng. Aku tak mau. Terima kasih untuk wilayah, semoga sukses. Kenapa cuma yang ada orang tepuk tadi ya? Kamu cari Melo, gitu kan? Siapa? Oh, kamu tuh.
Kina, dan Cha. Si Cha Hino. Kina mau fail. Si Cha. Ini. Bersama-sama yang selama ini menjadikan sekolah. Iya. Walaupun kita ada suka dan luka, tetapi Ikan tidak makan dari kambing orang lain dah. Itu sikit tinggal sudah kok. Ya. Ada lagi kambing kita. Habis. Mau diserang. Cari tempat di dalam semua segi. Ya. Kambing. Terima kasih Cikgu Felicia atas ucapan yang tadi sampaikan sebentar tadi. Kita minta kemarin dalam Cikgu Felicia jangan melupakan kita. Hubungan keluarga Kristen Kebobo kita teruskan sampai bila-bila. Oke, Cikgu Felicia 2014, saya 2010. Nampaknya saya sini lagi dari SK Kebobo. Saya risau sampai saya bercucuk nih. Itu yang masalah itu kalau saya di sini bukan cuma mas kak aman yang sudah di nanti saya kucuk-kucuknya panggil ini paling lama 15 tahun dan di seterusnya kita untuk mantan pengisahan dengan nama member yang satu ini Abang Jo untuk menyampaikan ucapan maju silakan Big Jo. Bersama dengan Cikgu Haikal dengan Mr. Tokman mau pergi jogging. Tinggi-tinggi cepat kok. Jadi dah. Dan musuh utama saya Kecamatan Cibros. Ini panel apa tu?
Pengalaman sama-sama menerima saya seadanya dengan kekurangan rambut, pagi-pagi saya datang ke sana, ada dua orang seperti Tuhan, dia sudah dapat kejar itu Tuhan dalam minggu ini. Iya, ada sudah yang Tuhan, janganlah. Yang berdiri di depan itu tetap manusia, tetap jika orangnya hati yang tidak menambah, kurangnya tidak kita rindu. Terima kasih banyak bagi saya berkuruskan secara tidak langsung, bukan secara langsung, mas, secara tidak langsung dalam sekolah masa pandemik, masa sesi masa juga. Terima kasih sebab memudahkan kerja semua, bukan senang. Dan saya tahu sesuatu yang disini yang berpakaian ada peluang lagi. Jadi berokan-langka dari kue ketiga ya, dari kue ketiga ya, kan tolong, tolong ambil di sini. Kita berada semua memudahkan kerja orang adalah tahun lagi. Kalau boleh dikasihkan amalkan jadi orang-orang walaupun saya tapi kalau mau jemput saya lepas kan pasti akan ya sehat karena tapi yang paling lama tuh boleh boleh friendly kegiatan adalah status keadaan kayak orang Indonesia sebelumnya. Wah, mana boleh. Internasional. Bukan orang Malaysia. Bukan Malaysia, Malaysia. Bukan orang. Bukan orang negara. Ada lagi yang ada sisi gambar. Orang Malaysia. Sisi gambar. Bapak Zena. Sini. Ku gambar ya, gambar kan sisi ya kita SMP. Jangan tahu lain kali itu sekolah. Apa buat pulang? Bukan SMP, berarti berapa dari SMP? Pergi, pergi. Bukan bersenang. Kalau dari SMP tidak. Itu bukan sama kita SMP tidak. Kenapa? Kamu kan go store. Anda kerja sudah. Cepat. Kamu aman untuk mendengar. Cepat Mbak Sisi, cepat. Terima kasih. Dan mau gambar Sebastian Bella. Hitam putih lah, bukan hitam. Ya hitam corak putih. Ya hitam corak putih. Tunduk sikit. Jangan tengok bawah. Jadah tengok bawah. Tadi aku sudah.
teman. Masih kuat teman. Oke, setiap meja diwajibkan untuk menyediakan pantun bukan. Oke, kemudian ada meja. Oke, jadi setiap meja sediakan pantun bukan. Kemudian meja itu akan pilih. Meja itu akan pilih meja mana yang mau jawab ke pantun. Ya. Oke. Contohnya pemberi pertama dia mampu semua meja. Nah, jawab pantunnya. Ini guru matematik. Oke. Saya ada guru lagi. Meja di ruang ini untuk sediakan pantun. Ada pakar pantun. Guru lagi. Syukur guru BM. Kita ini cukup, Pak. Guru sains, matematik, BI, bahasa Inggris, semua ada. Oke, yang diberikan. Tulis. Kalau kita bagi pantun dokterat dalam tulis ini, apa pun jawab. Tulis. 2-3 kita jual. Dua tiga ekor kucing berani. Anjing berkejar-kejar. Yang penting kucing di tengah. Makan pun sudah, minum pun sudah. Bila kita mau pulang. Maju cepat. 2-3 kucing berlari. Kucing berlari. Anjing berkejar-kejar. Dia yang membayar apa yang enggak tahu itu. Di belakang. Sama saja. 3-4 kucing berlari. 3-4 kucing berlari. Oke. 3 kucing berlari. Semua sudah lari. 5-6 kucing berlari. Setiap meja sediakan pantun bukan. Oke, contohnya saya kata, oke, meja Ustazarman. Jual pantun. Kita habis ini. Ustazarmannya bulan. Bagi pantun. 7, 8, 9, 10. Oke, jual pantun. Kemudian meja mana yang mau jawab? Meja yang paling banyak jawab, meja itu yang mulai. Mau jual dulu. Yang mulai jawab. Oke? Oh. Temanya bebas. Oke, kalau ada tema jawab ini disebutkan. Oke, baik. Dalam masa 3 menit. Oke, dari sekarang. Saya mulai bina pantun dua kali. Oke, dalam masa 3 menit. Kemudian saya akan panggil kumpulan mana yang akan menjual pantunnya. Oke, dalam masa 3 menit ya. Cari online. Google. Goodbye my friend. Hey, jangan ada sete saya kami. Hah? Boring mana? Permainan pantun. Pantun dua yang hebat jual. Oke, bisa berapa itu sana? Oke, dua minit lagi. Banyak cakap. Hebatnya sudah boleh. Tadi kami bantunya simpel jalan. Anak titik berenang-renang.
apakah yang buat kita senang? Kambing kami sudah habis. Masih ada lagi kah? Oke, lagi. Aduh, mau jual. Kena reject kah? Apa-apa?
Itu ayam kambing. Kami sudah habis, masih ada lagi kang. Dorang tidak menerima. Habis ini, invoice. Habis sudah. Itu lah tadi tuh. Cepat mau terima kamunya pantun. Oke, ini meja sana lah, meja yang tepat sekali. Kasih pantun. Aku bagi pantun sudah. Kalian tak boleh jawab. Betul. Cuma kasih pantun Cina lah. Cina aja tak boleh jawab. Kasih. Kan dia bilang tema bebas. Oke, meja cikgu prasekolah. Meja prasekolah. Jom, Jumat, pantun. Meja prasekolah. Lagi pantun sains kita. Lintas berapa kaki? Hanya berapa kaki? Ada tunggu Paulus. Paulus jangan kasih malu meja kita. Paulus jangan kasih malu meja kita Paulus. Hadiah nih, hadiah kumpulan. Oke, gitu. Kalau aku balik ayam kambing ini. Oh, cikgu baru. Tapi yang 8 baru datang ke sini. Masih ada. Jadi, insya Allah, terlihat tengau. JK, makanan lebih boleh tangkau. Boleh. Gula dalam perahu. Kalau tidak tahu, tak tahu saja. Oke, baca apa lagi? Kami baca apa lagi? Unang kering kadang bilis. Bila kita pasti mina amin. Cepu jawab ni. Semua ini kita menang. Apalah kita tidak menang yang kumpulan ini. Cukup betul semua kita. Coba yang lagi ke permainan sains. Atau BI? BM.
Oke, saya mau coba sekolah. Ini pantun istri. Siapa yang tidak menjawab, ada bonus. Kalau makanan kami bawa pulang. Enggak, tidak ada ulangan, sekali saja. Dari mana hendak ke mana? Dia tidak dapat dari belakang pergi ke depan. Dari mana hendak ke mana? Lama-lama hitam. Ada di mana? Lama-lama hitam hitam di mana? Lama-lama hitam. Siapa ini? Di depan, apa mau cakap? Rama-rama di mana? Rama-rama di skrip. Tinggal aja. Nalih. Kita punya kumpulan penutup. Itu pun mau cari lama-lama saja. Cari lama-lama saja. Mencabut goodie bag. Kan banyak lama-lama di sini. Happy-nya goodie bag. Iya, lama-lama hinggap di skirt. Belum lagi kita mau cari situ. Mantul itu. Mana dapat nombor? Nombor mesti kan. Ada nombor. Kita hebe. Oke, nama yang pertama, Cegu Paulo. Paulo. Oh, lagi bro. Oh, lagi nih. Itu satu itu. Tapi ya pun suruh pantun dia dong. Selanjutnya, cabut
bukan bertuan yang kedua. Oke, dengan ini saya menjemput Cik Linda untuk mencabut nama yang bertua. Yang bertua, sahaja. Yang tidak bertua. Lagi, apa lagi? Oke, cikgu yang bertua, cikgu Nina Eliani. Cikgu Nina. Lagi. Itu. Saya ganti, saya di papa. Saya ganti. Saya di papa. Ya wakil. Sorry, you say son. Oke, wakil cikgu Nina. Saya wakil. Oke. Iya. Flamingo. Coba aku lihat di MC. Anu memang swan mas, swan. Yang not flamingo, swan. Tapi memang itu sakit. Bangau. Oh, oh, oh. Coba kamu cari swan dia. Swan. Swan. Swan bayang itu. Oke, baik, kita pilih swan. Dia ada beberapa yang ada satu melihat, ada satu yang satu nama swan enggak? Kamu betul-betul jawab. Ataupun kepunyaan. Oh. Kan? Tuan punya kepunyaannya. Bukan yang basuan, yang basuan. Yang ini yang punya. Tuannya. Ini panggil apa dia? Oh, angsa. Ah, angsa. Coba mau cari angsa di sini. Angsa juga. Di tanda. 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 Kurang si sapu itu sepuluh apa ni? Dipersilakan Cikgu Masini. Seterusnya saya sendiri. Wow. Ini juga kan? Terima kasih buat Cikgu Kristi, termasuk juga tapi dia tidak hadir. Oke, seterusnya kita pergi ke permainan yang kedua. The Last Man Standing. Saya menjemput Pak Felicia. Nanti sudah. Ada di sini kembali untuk menyampaikan lah bagaimana permainan yang kedua. The Last Man Standing. Kita nak yang tua. Oh, yang baru ini. Kristi memilih.
Duduk. Apa nih? Oke, okay, pertandingannya bukan pertandingan ya, gila. Siapa yang kebetulan disebut itu masih ada berdiri, tapi yang tidak ada sudah duduk. Boleh? Oke. Okay. Jadi untuk tadi ya, saya pandang dulu ke kompetisi yang akan pantau siapa lagi yang masih berdiri. Tiga. Oke, gila, gila. Oke. Yang pakai slipper. Duduk. Yang memakai jam di tangan kanan, sila dulu. Oke, yang memakai emas selain daripada hitam dan putih, sila dulu. Yang memakai menggunakan handphone jenama Huawei, Samsung, sila dulu. Duduk. Yang memakai kereta, kendaraan bermotor selain daripada buatan Malaysia, sila duduk. Selain daripada buatan Malaysia, sila duduk. Alah, duduk sudah kumpulan empat. Okay. Yang namanya paling panjang lebih daripada 10 huruf, sila duduk. Sisi. Yang bayang pun apa sudah panjang. Orang pun panjang. Yang memakai, ini sensitif, ah, yang ini sensitif. Sila dikatakan betul. Yang memakai apa-apa di dalam baju dan semua selain daripada warna hitam dan putih, sila dulu. Yang mempunyai anak kurang daripada 3, sila duduk. Karena bisa aku begini tadi bukan kena rekam. Tetapkan pelatihan. Oke.
Nama yang bertua Cegu Rosilvia. Oh, balik sudah. Balik sudah. Ya, sebenarnya mukul jadi kita jemput EJK yang memberikan hadiah ya. Oke, seterusnya cabutan bertuah yang keempat dipersilakan Erika untuk mencabutnya Jangan. Ya. Oke. Nama. Nama yang dicabut nyawa. Oke, selanjutnya. Nama yang berdua, Cegu Ana. Kumpulan empat. Meja empat juga menang. Oke, seterusnya. Kumpulan empat. Saya jemput Cegu Nuraini dan Cegu Agnes untuk menyampaikan cara permainan ini. Dipersilakan. Ya, Mr. Michael dapat. Jen Bunley. Kumpulan empat juga. Bisa dapat tiga. Kepada kamu, saya. Semestinya. Oke, untuk next permainan ini, kita akan bermain hasil. Ada meja yang akan bermain ini. Senang sudah menonton. Sampul ya. Oke. Oh, lagi masa kita bagian kita puzzle. Tentu dulu. So, baju, dalam sampul, baju, ada satu nama. Bertuah sudah bertuah. Semua sama adil. Jadi, kamu hanya perlu untuk santurkan puzzle itu. Dan pemenang atau meja yang menang itu dikira yang paling cepat untuk solve the puzzle. Oke? Okay? Anak siapa nih? Okay. Hai. Jelas? Hai, baby. Oke, okay, jadi meja yang terlibat ada 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. Lepas itu, Jen lah. Kalau siapa-siapa mau join meja yang macam sana tu kan, boleh cek meja masuk. Termasuk petang, Ben. Jangan buka dulu, tolong jangan buka dulu. Betulnya. Oh, selesaikan puzzle ni. Sambung. Mari dia di tangan kita. Masa yang diberikan. Ini kecoh, ini kepol. Laju lah. Terus pasang. Jangan dulu buka. Jangan dulu buka. Jangan dulu buka. Oke, siapa yang meja mana yang tidak ada sampul itu boleh join ke meja yang kurang-kurang. Tapi hadiah itu ada beberapa saja ya. Jadi saya akan bagi nanti minggu jumlah hadiahnya. Oke, ready? Ah, ini yang punya jumlah tolong. Nih. Masuk. Terbalik. Oh.
Hai. Jangan buka, saya boleh nampak dari sini orang Ibu yo. Come on, you can do it. Satu. Angkat tangan, siap, siap, siap. Kami siap juga, siap. Kamu juga. Aku sedang senang. Kami tidak siap. Siap, 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 siap. Habis masa, habis masa. Ayah, tidak setengah. Jangan gitu, saya jemput Ustaz Nama untuk mencabut nama sendiri. Joy. Ya, saya please. Ini dong buat lagi dong. Cepat, sampai kena malam nih kalau itu semua dapat. Itu saya. Hey. Nah, boleh tapau siapa dapat tapau besok lah. Nah, untuk tapau kambing. Nah. Boleh tapau kambing. Tapau terus. Tapau terus. Tapau kambing sisi. Ini ada kambing lebih. Buka, buka, buka. Cepetan yang keenam. Pelan empat. Belum empat lagi. Nama yang dicabut nyawa. Oke, cikgu yang berdua. Cikgu Hati. Ya, semua yang dapat sebelah sini. Tapi yang kepada yang berdua. Wah, besar. Budak khusus. Ya, saya serahkan kepada rakan saya Cik Wasmi untuk suratnya seterusnya. Buka. Okey, terima kasih Ustaz dan Cekan atas sama makan nanya lah. Sekarang kita teruskan ke acara. Acara kita yaitu anugerah. Tadi semua ditanya tentang anugerah ini. Bila pesannya ini adalah saya. Dan kita akan umumkan siapakah pemenang-pemenangnya. Oke, kemudian sudah ditutup kalau teman-teman.
Jangan dipegang telepon di SMS standar lagi. SMS standar tidak mengaruhi apa-apa lagi. Itu semua kita boleh beli di tangan ketua pengadil. Oke, jadi harap maaf, telepon kalau mau tahu saya simpan. Oke, acara-acara yang telah ada, acara-acara. Anugerah yang kita pertandingkan ada 5. Yang pertama yaitu anugerah staf paling committed. Yang kedua anugerah staf paling lucu. Yang ketiga anugerah staf paling sporting. Nanti kalau tidak dapat FPC, menang. Ini kita pun curang. Macam gelas, ini satu antinya. Oke, seterusnya anugerah staf paling berkaya ini. Jadi siapakah pemenangnya akan kita ketahui sebentar lagi. Oke, sebelum itu kita jemput dulu. Siapakah penyampainya? Oke, penyampainya misteri. Ada orang yang tidak suka kan orang. Mau tahu? Orangnya tinggi, handsome, bergaya. Kita jemput Cik Yohani. Tutup naskin. Oke, ini undi ini bukan daripada pihak takdir, tapi daripada diri Anda sendiri melalui SMS macam anugerah ekonomi Pancasila. Bukan mudah, baik bangga. Jadi kita pergi, terus kita lihat, terus kita teruskan. Kita mau tahu nih, semua untuk siapa nih? Anugerah staf yang paling committed. Oke, mau tahu siapa orang-orangnya? Sebelum itu, saya sebutkan calon-calonnya yang masuk ke peringkat akhir. Siapa? Tapi saya pemenang hanya seorang sahaja, tidak lebih daripada itu, hanya seorang sahaja. Mungkin malu saya calon-calon. Calon-calonnya yang pertama yang masuk peringkat akhir. Jangan gitu. Yang pertama, Ceku Nina. Apa yang tengok sih? Tengok ada di sana. Ceku Nina. Yang kedua, orangnya handsome. Bukan handsome dari belakang, handsome dari depan. Ustaz Lomar. Berbaju putih. Dan calon yang ketiga, Pangeran. Yang kedua, Ustaz Lomar. Dan yang ketiga, Pangeran Anas. Kita umumkan pemenangnya. Jatuh kepada Pangeran Anas. Rakan-rakan sekerja, tahniah Jiwana Siliskan. Mantap, Jik. Ini macam di pape ke orang ini. Heran saya. Balik ke Johan. Tanganah. Tolong-tolong, aku sini ke Johan. Tapi Jik Johan sudah. Ini macam tiada. Mantap, Jik. Komited tuh. Oke, seterusnya. Anugerah yang seterusnya. Anugerah staf paling sporting. Kumpulan 4. Anda lagi. Siapakah dia? Adakah Anda? Adakah saya? Adakah Cik Yusuf Hali? Atau Ustaz Jihan? Kita akan ketahui sebentar lagi. Iklan dulu. Oke, sebelum kita buka calon-calonnya. Jangan calon-calon. Calon-calonnya memang layak lagi saya tengok. Orangnya tidak sporting lah. Terus saya kenal orang di semua kawan-kawan saya dan Anda yang memilih mereka. Dan saya ini kira yang tiga di kesembarangan masuk pusingan akhir. Maksudnya kalau ada tiga hadiah, tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Yang pertama melancung ini suruh kami. Yang kedua
cakap minum di kiri mama kawan ketiau. Yang ketiga tu jauh sebelah kita tanah. Okey, kita tengok siapakah orang-orang yang berjaya memasuki pertandingan persinggahan akhir bagi staf paling sporting. Yang pertama Cikgu Jocelyn. Kumpulan empat, kumpulan lagi. Dari Indonesia. Kumpulan empat. Bukan sembarangan. Yang kedua, ini bos saya. Bukan sembarangan saya. Kenal mas kita, buat mas. Coklah, kamu ini contoh. Itu Cikgu mas kita tak sangka. Nah, ini semua kehendak orang, bukan saya. Bukan saya di tapi dipilih oleh rakan-rakan sekerja. Dan yang ketiga, orangnya handsome. Tapi saya sudah bilang setiap kali, lengkapkan gigi itu. Saya pelan dia tidak bisa, saya akan lupa. Tiga saat. Tiga saat. Saya tidak suka yang lain. Tiga saat. Apa dia salah kan? Kita jujur. Tapi saya yang tidak ada di sini, kita doakan semoga jadi kuasan. Kita bisa lupa si orang. Rezeki kita tahu. Yang penting hidup kita bersabar. Oke, saja sabar ringkas saja ya. Istirahat ya apa? Sabar. 8 jam baca nama kita. 4 ya. Oke, ini cincori ya, ini ya. Oke. Pasal saya kita kasih tahu pasal panjang lagi. Jadi jualnya kita sabar sudah. Tenang. Oke. Saya mau tanya dulu sebentar. Sedikit sebelum saya mau tanya siapa kumpulannya. Kamu tak salah. Siapa pemenangnya? Kumpulan empat. Tiga orang hero nih. Yang pertama, Kevin seorang. Kevin dua orang, hero dia seorang. Cikgu Jocelyn. Kalau saya Cikgu Jocelyn, saya beli juga. Jocelyn mana? Jocelyn ke Jocelyn? Cikgu Rosalia, saya beli juga. Jocelyn, si Yano yang petang. Petang, petang, petang. Yang petang. Yang petang. Saya apa? Si, Jen. Joy. Oh, Joy. Lagi. Joy. Lagi, lagi. Tapi, hanya satu undi sahaja. Itulah peraturannya. Tidak, itu yang ada. Tidak ada undi dua, tiga kali. Hanya seorang satu undi. Macam di Aliu. Oke. Jadi, kita mau tahu benar ini. Mau tahu siapakah pemenangnya? Saya akan umumkan sebentar lagi. Pemenangnya, dia Jocelyn. Pemenangnya ialah Cikgu Hasan. Guru-guru yang ada pada bulan Januari dan diri kita sendiri. Oke. 1, 2, 3 Pada tiap-tiap. Selamat hari lahir, semoga sehat, murah rezeki, berkah, dunia akhirat. Amin. Oke, dua-dua. Ada penting nggak? Sini yang penting. Ada yang sudah. Oke. 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 Cik Nurul Atika. Kita mesti makasih. Nurul Atika, oke. Minta wakil. Kita minta wakil. Saya pengen gambar. Saya kasih gambar.
Terima kasih Ibu Yus, Tania, Ibu Iqbal. Dan seterusnya kita teruskan dengan penyampaian hadiah kepada kita yang telah berpindah. Nampak tak kita boleh coba? Nah, nampak, mau kena pegang. Mau kena pegang, Pak. Ada pegang. Ya, baru nampak penuh bagian atas. Kenapa di tepi pula yang muka mana itu? Eh, sini satu. Kosong. Sini, Mas. Sekali lagi, coba. Berapa, Pak? Sekali lagi. Without mask or with mask? Without. Buka, Mas. Buka mas lah, Pak. Nanti saya tidak cantik. Astaga, si Jod. Okay. Siapakah yang bertuah pada hari ini membawa cakungkang bertuah yang paling keren? iPhone. Sebelum itu kita jemput Puan Ros untuk membuat cakungkang. Ini adalah gambar kita. Oke, cikita, mana cikita? Maaf. Masih flexes, deh. Dan cuba. Allah macam ni. Periksa bawa kursi kita. Kita tengok siapakah yang bertua. Saya tidak tahu bertua ni. Tidak tahu kenapa. Bawa kursi. Kita maafkan bawa meja. Bawa kursi. Nomor 8 kita. Saya bawa kursi. Bawa kursi. Nah, digempol. Ini dia orang yang paling bertuah. Tegu Pol. Ini orang bertuah. Pon. Sar, nak buat apa nak? Betulah. AJG betulah. Okay, betul. Okay, jika boleh segala berat, saya akan bawa. Saya bisa membantu. Okay, seterusnya. Penyampaian hadiah best of the day. Lelaki dan perempuan, siapakah yang bertua pada hari ini? Bertua lagi. Okey. Pihak penganjur minta ditangguhkan sementara. Akan. Disediakan. Kopi ada di ujung dan teh panas-panas lagi. Masak itu kita masih ada lagi. Jadi nikmatilah dulu. Sebelum kita tahu siapakah yang akan menjadi pemenang atau orang yang bertuah. Dia disebutkan sebagai pada tahun ini tahun macam tidak percaya. Tidak kasih panas. Tapi ini saya boleh terima. Tapi yang ini cepat tidak boleh terima. Yang 4 kali. Wow. Yang 4 kali itu sepatutnya. 4 kali. Sepatutnya yang 4. Luar biasa. Saya rasa sepatutnya. Saya. Sekolah ini saya butuh loh kenapa kan? Ya saya kira sepatutnya. Kalau sebut termasuk dalam bisu. Kamu. Oh, yeah. 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 Yeah.
Bukan ori ya, bukannya ada ori. Hey. Pemenang kita minta di situ. Orang yang makin ser, saya kenal di sini. Orang pengalaman ini. Ya. Siapa mau belajar membuka? Beli lupa sisi memancing. Tapi dia tidak bawa saya. Oke. Seterusnya. Pemenang bagi kategori perempuan. Anugerah Best Rambut Putih. Disandang oleh perempuan lama yang gaya hari ini. Semangat tuh gitu. Macam aku udah kenal. Jimmy masih udah kenal tadi Jimmy? Iya. Siapa sangka sepedak punya tingkat lama-lama menjadi juara. Nangka-nangka yang sebut dia pernah menyebut. Bibi yang salah kalau disebutkan itu. Aduh. Oke, inilah dia juara pada tahun ini. Tepuklah ya Allah. Ini dan berkaya orangnya. Oke, pemenang ini bukan bukan kita yang pilih ya, dipilih oleh kita punya staff saudara apa adik-adik kita di situ. Apa kita tangan untuk kita punya juri yang ada di situ. Terima kasih C, terima kasih. Inilah dia juara pada tahun ini. Saya mau tanya di mana beli bila-bila ada lampu-lampu klip-klip itu. Hati-hati. Saya Saja Jihan Hasbi bin Awakasi merakatkan ucapan penyakit terima kasih dan mohon seandainya ada tersilap dan terkasar bahasa mohon dimaafkan. Tahniah juga kita ucapkan kepada Klaf-klaf SK Tebobo di bawah pimpinan Ustaz Lokman Ghazali beserta Cegirita dan Ahli Jawa Kuasanya Granat Jaya melanjutkan majlis yang cukup bermakna ini. Tepuklah. Oke, tepuk untuk diri sendiri karena memperjayakan majlis kita pada hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya. Terima kasih. Belum, ada lagi. Satu lagi, ada satu lagi. Dijemput KPPM. Kalau sudah balik wakil KPPM. Cikgu Kakam Sina mewakili perhatian bahasa Melayu. Iya, aku ambil barang. Oke, terima kasih Cikgu Gohari. Nah, jadi kita berilah sesi bergambar-gambar atau peramah mesra. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau ada suku hilang boleh kita berutang mandi. Kalau ada umur yang panjang, besok kita berjumpa bekerja lagi. Jadi jumpa di sekolah, jangan lupa datang sekolah. Terima kasih.